Dari dalil yang berbeda, maju dan kondusif. Dapat mewujudkan kota yang berkah, maju dan kondusif. Dapat masyarakat seluruh sektornya. Dapat berkolaborasi serta masyarakat dan seluruh stakeholder dapat berkolaborasi serta masyarakatnya dan seluruh stakeholder dapat berkolaborasi inovasi dan berdaya saing. Menunjukkan akselerasi menuju kota global. Medan kotaku, kotamu, kota kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nusyir yang berusia dari Kota Medan mengucapkan selamat hari jadi. Tahun terakhir jabatan orang Bapak sebagai pimpinan di Kota Medan. Nah, apa harapan kita Pak di hut terakhir Kota Medan ini? Ya kita harapkan agar ke depannya apa yang sudah dilakukan, pembangunan yang sudah berlanjut itu harusnya ya untuk yang akan datang tetap bisa dilanjutkan lagi ya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Medan. Untuk Bapak sendiri Pak? Ya yang pasti kita ingin pembangunan yang ada di Kota Medan terus berlanjut, mana yang belum atau yang masih perlu diperbaiki juga harus bisa diperbaiki lagi ke depan. Itu yang harapan agar tujuannya adalah kita nanti bisa mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Kita tidak tertinggal, kita harus siapkan segala sesuatunya, baik infrastrukturnya dan sumber daya manusianya. Bapak dan Ibu peserta hadir sekalian, selanjutnya dimohon perkenalan Ketua DPRD Kota Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.